Tempat Lover, ketemu lagi dengan saya. Salam untuk Tempat Lover. Ya, di video kali ini saya mau memberi makan tarantula dan sekilas memberitahu tentang bagaimana memberi makan tarantula yang baik. Oke, sebelum menyaksikan video ini, silakan yang belum subscribe, subscribe dulu, like, dan isi komennya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, silakan langsung di komen bawah ini. Oke. Ya, ini Brasifelma vagans. Kita lihat cara dia makan. Sigap banget. Biasa kalau sudah sebesar ini saya kasih 2 jangkrik. Kasih. Oke, pemberian makan tarantula ini sebenarnya gampang banget. Dia tidak perlu sering-sering dikasih makan. Bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali, dan tergantung dari ukuran tarantulanya sendiri. Kalau tarantula sebesar ini biasa seminggu atau 2 minggu sekali saya kasih makan 2 jangkrik, itu udah cukup buat dia. Ya, ini dari Lasiodora parahibana, yang katanya tarantula yang terbesar nomor 3 di dunia. Tarantula ini sangat unik. Saya paling suka melihat tarantula pada saat diberi makan. Dari posisi dia tenang, terus langsung sigap dia mengambil mangsanya. Oke, itu saya beri minum karena kering. Tarantula ini perawatannya mudah banget, nggak perlu yang neko-neko. Ya, ini saya semprot dulu supaya ada kelembapan. Brasifelma Smithii. Warnanya keren ya. Wah, itu langsung seret. Kalau seukuran ini dibutuhkan ya 2 lah maksimal. Udah, seminggu sekali atau 2 minggu sekali nanti dikasih makan seminggu. Dan kalau dia tidak merespon makannya, berarti oh dia mau. Jadi dia lagi posisi mau molting atau dia kenyangan bisa. Kalau kita beri makan sering, seminggu bisa 3 kali kasih makan, wah tarantula bisa cepat mati karena badannya kan membesar ya, perutnya ya, akhirnya cepat dia molting. Kadang kalau terlalu banyak makan dia bisa gagal molting juga. Bisa, pernah saya punya tarantula dari jenis Gamostola, ya itu saya kasih makan setiap minggu saya kasih makan 3-2, ya dimakan sama tarantulanya.
Tapi ya gitu, pada saat dia mau molting, nggak bisa ngelepasin diri dari kulitnya gitu. Kebesaran perut ya, gemuken. Jadi kasih makan cukup lah, seminggu sekali atau dua minggu sekali. Kalau lagi mood, kasih makan ya seminggu sekali. Kalau lagi nggak mood ya sebulan sekali pun masih bisa bertahan hidup tarantula ya. Ini lama saya nggak posting video. Jadi ini kalau jangkrik, kalau dikasih ulat Hongkong dimakan semua, satu jatuhin satu, satu lagi jatuhin lagi, dimakan terus. Nah ini lebih dari Dromostola porteri. Nah ini baru saya dapat ini. Nanti di video berikutnya saya kasih lebih dekat lagi ngelihat keindahan dari Dromostola porteri ini. Ini dari punggungnya bagus banget ya. Dulu saya beli masih seling banget, jadi makannya masih ulat Hongkong. Sekarang udah mau makan jangkrik. Ya, kita lihat responnya. Ya, lah langsung. Sebaiknya memberi makan tarantula biasa kita taruh di depan kakinya. Jadi langsung kalau kita taruh di belakang agak lama dia ngerespon. Oke, sekian video saya, dan bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu supaya tidak ketinggalan info-info dari saya dan dapat memajukan channel saya juga untuk selalu memberikan video-video yang terbaik buat pengetahuan tentang hewan-hewan kesayangan Anda. Oke? Okay?